Tak bergabung dalam skuad Barcelona di dua laga pramusim awal melawan Gimnàstic dan juga Girona, pemain muda penuh talenta Ansu Fati langsung meledak ketika dimainkan melawan LC. Dia menunjukkan bahwa ia bisa diandalkan Ronald Koeman di sektor sayap kiri, menunjukkan kecepatan, eksplosivitas yang besar, hingga kepercayaan diri yang tak normal untuk anak seusianya. Dan inilah pertunjukan memukau mutiara Barcelona, Ansu Fati di bawah Ronald Koeman. Julukan sebagai mutiara La Masia paling bersinar, sepertinya benar-benar berhasil ia tunjukkan bersama Barcelona maupun dunia. Ya, setelah tampil gemilang bersama Barcelona sepanjang musim lalu, Ansu Mané Fati Vieira, pemain 17 tahun ini menjadi perbincangan hangat setelah tampil spektakuler bersama tim nasional senior Spanyol. Dirinya menjalani debut sebagai pemain termuda sebelum kemudian mencatatkan diri sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah timnas Spanyol ketika aksinya menjebol gawang Ukraina. يبحث عن التوليفة أنسو فاتي النشيط يسدد يا ولد يا ولد عنده شخصية استلام وتنزيلة مورينو ممكن الركلة المتوقعة الخصم طبعا أمام أوكرانيا 1-2 أنسو فاتي والسهم Ya, apa yang ditujukan Ansu Fati jelas mengagumkan. Fati telah membuktikan sebagai salah satu pemain paling potensial di masa depan. Performanya pun kian dinantikan, terkhusus ketika Barcelona dinakodai pelatih baru, Ronald Koeman. Pertanyaan pun muncul, apakah di bawah Koeman Fati akan mendapatkan tempat utama atau justru akan terpinggirkan dari skuad utama untuk berada di bangku cadangan? Pembuktian pun dimulai. Usai tak dimainkan di dua laga melawan Gimnàstic dan Girona akibat cedera yang ia alami saat latihan, Ansu Fati kemudian menjadi pemain utama saat Barcelona menghadapi LC di turnamen pramusim Joan Camper. Bermain di pos penyerangan sayap kiri, dirinya berduet dengan tiga penyerang utama Barcelona lainnya yaitu Griezmann, Coutinho, dan juga Lionel Messi. Di laga tersebut, performa Fati begitu menawan. Sekali lagi, kita bisa melihat betapa percaya diri sosoknya di lapangan yang menjadi kunci kecepatan di sektor sayap kiri melewati lawan. Dan ledakan-ledakannya di lapangan jelas mengagumkan. Okay, moving up a gear in pace. Here is Lionel Messi after a great find by Ansu. Messi, stand still point. Finds Ansu on the left. Here is Ansu trying to drive forward. Coutinho inside to Ansu. Can he find the opening? The shot by Ansu. Vote for the MVP on the Barca's official website. And this guy could be the MVP. Ansu Fati creating his own opportunity. A couple of dribbles, the shot across. Ya, malam itu Ansu Fati memang tampil dengan cukup memukau. Tampak begitu percaya diri penampilannya di atas lapangan hijau. Sebuah performa yang membuat sang pelatih untuk ikut angkat bicara dan menyebutnya sebagai sosok pemain muda yang berhasil memberikan banyak hal. Meskipun juga harus lebih banyak berkonsentrasi. Dia, Fati juga pemain yang hebat. Saya rasa ia membuat banyak peluang hari ini. Dan ia harus lebih berkonsentrasi. Ucap Koeman dikutip dari Marca. Melihat bagaimana performa yang ditunjukkan Ansu Fati, posisi di skuad utama sebenarnya bisa menjadi miliknya. Ia menunjukkan sebuah potensi performa yang menjanjikan.